Okay, guys, jadi kita baru selesai makan siang nih guys. Tadi enak banget tuh di warung sate. Kita makan sate sama nasi sama sop. Pokoknya enak banget deh guys. Anyway, sekarang kita lagi on the way to Bandung lagi. Kita lagi turun dari puncak sekarang ya guys. Barusan stop di Alfamart, sekarang masih ada 63 km lagi ya sampai kita nyampe Bandung. Ya so far sih belum capek sih saya naik mobil. Yuk kita ikutin mereka terus ya. Jadi sekarang kita udah mendekati Bandung ya. Kira-kira tinggal 28 kilo lagi lah ya. Sekarang kita lagi di daerah Ciranjang. Dan waktunya sekarang 14.48 ya guys. Jadi sekarang kita lagi istirahat di pinggir jalan, lagi makan di warung ya. Kita tadi makan soto manis cincau, enak banget, 5.000 saja. Yang bikin si bus itu udah murah, enak lagi. Tadi om, gue dari Jakarta ke Bandung ada kendala nggak? Sementara ini belum ada kendala, karena ada teman kita tuh jantung kemarin sudah urung rata, flat. Jadi flat, jadi nggak ada nanjak. Oh iya gampang dong? Iya. Oke. Okay. Om pakai sepeda apa? Saya sepedanya Giant. Giant? Iya. Okay. Bagusnya sepedanya apa? Kelebihannya. Ya cuma satu itu doang kelebihannya. Dia gede gitu? Iya, nanti mau nggak mau dipakai terus jadinya. Oke. Iya. Menurut om, sepeda terbaik apa? Kalau mau jelas. Baik. Iya. Cervelo. Cervelo. Oke. Ini bagusnya apa di Bandung? Enak bisa nge-clean. Oke. Kalau mau jago goes, biasanya makan apa sih? Kalau mau jago. Rahasianya apa? Karbohidrat. Cukup lah. Nasi gitu. Mie, oke. Makannya harus banyak sebelum goes. Daging perlu nggak? Gua perlu. Oke. Ntar uangnya gimana dari Bandung?
pulangnya? Iya. Naik bus lah. Naik bus dari Jakarta. Iya, oke. Udah malam soalnya mau gue lagi 60. Oke. Iya. Oke, terima kasih, Om. Ya. Hanya berapa tahun guesnya? Oh, gue saya dari 2013, tapi main road bike dari 2015. Wah, iya, di tahun dong. Aku lagi sore-sore juga suka gue sih. Oh iya. Jadi kalau mau jadi jago, Om gimana caranya? Saya nggak jago. Oh, tapi bisa gue dari Jakarta ke Bandung ya? Oh iya, yang penting latihan. Oh, latihan ya? Iya, latihan dan minum Milo setiap hari. Om, latihannya gimana? Saya? Iya. Saya gue serutin sama nih teman-teman. Selasa, Kamis, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Ya kalau hari hari kerja ya 34-40 kilo. Makasih dong. Sorry guys, tadi barusan itu stop terakhir ya guys, istirahat terakhir. Dan kita sekarang kira-kira hanya 18 km lagi dari Bandung guys. Sekarang jam 16.00, itu jam 4 sore. Kita udah goes dari jam 6 pagi ya guys. Jadi benar-benar gila mereka goesnya. Bandung ya guys, di Bandung Barat, di jalan mana Ken? Parayangan. Benar, kita di jalan Parayangan. Dan kita dari pagi goes dari jam 5.50 pagi sampai sekarang jam 5.03 ya guys. Jadi udah lebih hampir 12 jam. Gila guys, bayanginnya aja. Wah, lemes. Dan mereka cuma stop 5 kali doang loh. Jadi hampir non-stop. Wow, benar-benar hebat sekali guys. Now that we're done with the ride, how do you feel about this? Experience was quite good and amazing. Last year, I was feeling more energetic, but this year, I don't know what happened today. I got cramped and then I had to slow down a bit and then relax and again enjoy. But okay. Being with the team, it's kind of motivating and supportive, so yeah. It was wonderful. What's your motivation for cycling to Bandung from your part? I usually take part in all the events organized by GFC. I ride with them more often, almost 3 times a week. So I don't like to miss any event. It's kind of cherishing memory for me. Is there any food that you would not recommend us eating before a ride? Before a ride, avoid any oily items or any gorengan. Oh, okay. So eat healthy food and vegetables. Keep yourself hydrated. Okay. Thank you. Om dari perjalanan ini dapat apa? Dapat apa? Dapat senang. Dapat gembira. Hah? Gembira, ha. Okay. Very happy. Jadi Om guestnya pakai apa? Saya jadi. Itu Cannondale. Oke. Om mau tur lagi kira-kira kapan? Mau tur lagi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ah, minggu ya. Ini Gede Pangrango Loop. Itu kira-kira berapa kilo tuh? 140 kilo. Elevation gain 2500. Jauh juga ya. Makasih Om. Oke, yuk. Guys, karena kita udah sampai, sekarang kita mau pulang ke Jakarta lagi ya. Pakai mobil lah, itu saja.
Ya, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.